ada Aspi, ada juga Yudi. Mereka berjuang lagi, udah kita jalan-jalan. Pemandangannya sejuk banget. Wow. Banget deh. Makanya dinamakan Kota Barabai karena ya udaranya bersih, di sana juga ada yang ada Gua kalau jalan kayak gini kayak ada manis-manisnya gitu. Hai. Kita lagi di Pas Dwi Warna. Kita lagi senang-senang semua. Masa sih? Enggak kan? Itu Yudi sama Aspi lagi jalan. Mereka lagi menikmati santai, men. Tuh. Sampai salah-salah. Inilah Kota Barabai, cantik banget. Kota Barabai di warna. Aspi. Di warna. Mantap. Pepohonannya juga masih rimbun. Masih berdiri. Wow. Kalian jangan cepet-cepet dong, aku lagi kamera. Nah, pemandangannya luar biasa di sebelah sini. Mantap. Kita lagi jalan-jalan, semua lagi pada rame asik, pada lari nyantai. Yudinya ternyata kecapean, ini teman saya lagi capek. Nanti bentar lagi kita ikut. Kota Barabai selain sejuk, rindang dan juga ya gitu deh, bersih. Tapi orangnya masih belum penuh semua karena masih terlalu pagi katanya untuk senam. Karena di sini sih agak siangan dikit sih. Karena orang lagi, kalau Kota Barabai ya terkenal dengan beribadahnya. Oke. Baru berapa kali putaran udah capek banget. Padahal cuma jalan kaki, nggak lari. Nih, kami lagi istirahat. Juga sekalian lagi nunggu teman-teman yang belum datang, katanya lagi on the way ke sini. Cici. Baru 2 kali putaran. Ini mau foto apa lari? Capek banget lari-lari. Capek banget pemirsa. Lelah banget. Baru 2 kali putaran. Udah capek minta ampun. Wow, way away. Mereka lagi pada main bola. Tadi ada juga yang senam. Iya sih. Itu Aspi. Untuk Yudi lagi kecapean kayaknya. Dia lagi beristirahat sejenak. Dengerin musik. Dibertuliskan Dwi Warna juga lagi pada foto-foto, pada rame foto.
Ya, akhirnya aku udah pulang ke kos dan teman-teman juga udah pulang semua. Aku juga itu sepatu agak keringatan.